Sebuah ekskavator milik UPK, Badan Air Dinas Lingkungan Hidup, terguling tepatnya di sisi sebelah kiri Jalan Abdullah Syafi'i, Tebet, Jakarta Selatan. Alat berat tersebut dengan kondisi miring dan menimpa tangga jembatan penyeberangan. Akibatnya, tangga jembatan penyeberangan mengalami kerusakan yang cukup parah, sehingga saat ini tidak bisa beroperasi seperti biasa. Menurut saksi di lokasi, secara tiba-tiba ekskavator terguling lantaran alat tersebut tidak seimbang saat hendak dinaikkan ke truk. Beruntung dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Sementara hingga saat ini ekskavator belum dapat dievakuasi. Tadi dia alat berat ini mau naik ke truk kan, mau ke naik ke kontainer, rupanya bannya kering ke sebelah jadi jatuh. Oh, tadi alat beratnya mau dinaikin ke truk. Nggak seimbang ya bang? Nggak seimbang, jadi akhirnya jatuh. Ini nimpa apa nih bang? Nimpa ini JPO, jembatan penyeberangan orang. Aturnya sana lah, ke sini juga sama kawan-kawannya. Nggak apa-apa tapi? Nggak apa-apa, nggak ada korban. Dari Jakarta, Firda dan Sidik, Tribrata TV. Salam, Tribrata.